mungkin bisa diceritakan tadi menang mudah 2-1-11 sama 2-1-11 sama Malaysia. Itu karena semesta nyola kenceng. Oh iya, oke. Itu semesta nyola yang kenceng. Jadi aku cuma tinggal ngetet doang. Tinggal ngetet aja ya. Iya. Kok Oka sendiri tanggapannya menang tadi? Udah tahu sih kita bola yang kemarin-kemarin kan, jadi tinggal lebih siap dulu. Tadi pengamatan dari kalian lawannya kayak gimana tadi? Mudah kayak semut kutil atau bagaimana? Mudah-mudah susah. Mudah-mudah susah. Mainnya kayak gimana tadi mainnya dari lawan? Dari lawan mainnya kurang lebih kayak kemarin. Bolanya yang kita udah tebak-tebak itu semua. Udah tahu, cuman bedanya tadi ya lebih kenalan aja sih, yang bisa. Terus di set kedua mereka lebih banyak pembukaan tuh, lebih banyak membuka. Kalau kemarin kan kayak setengah menit itu masih ada, kalau sekarang tuh totalitas membuka. Kalian ini kemarin kan sempat main kan ya, sampai semifinal pekan kemarin, kemudian baru hari ini main. Ada terganggu gak dengan recovery istirahat kalian? Gak ada sih. Aman-aman aja ya. Oh, untuk next match nanti seperti apa persiapannya untuk bisa tetap menjaga fitnya agar lebih kuat lagi atau gimana? Bisa yang teratur sih, terus dari pola makannya juga dijaga, jangan semua keluar. Stamina-nya sih harus benar-benar dijaga. Ini kan ada fans yang di Malang, tanggapan kalian kayak gimana? Cinta banget sih sama Malang. Keren dah. Dapat kado enggak? Apa ada? Berapa? Kebanyakan makanan sih. Berapa yang makanan? Oh, Mbak Ola? Dapat kado enggak? Udah, usah dikasih makanan lagi, Mas. Udah cukup. Udah cukup? Udah, jangan. Sudah. Kalau mau ngasih tuh kayak feedback gitu aja. Oh. Jangan makanan. Kalau okay, okay. Jangan. Itu aku marahin yang ngasih. Kenapa? Karena sering ngabisin gitu ya? Enggak. Kenapa? Sakit kan? Oh, oke. Okay. Oh ya, ini tanggapan kalian dengan fans yang di sini menambah semangat untuk main atau gimana mungkin? Pastinya nambah semangat. Harapannya dengan adanya fans di sini? Harapannya sih aku bisa ngasih yang terbaik dan nggak sia-sia lah mereka datang ke sini. Mungkin ada yang bolos kuliah atau dari jauh-jauh. Jadi udah di DM sama kamu. Ada yang bolos kuliah, ada yang ibu kerja mungkin. Jadi ya aku nggak mau mereka kesini sia-sia aja. Ini 2 pekan ada di sini, udah jalan-jalan nggak ke Malang? Yang ini ya, nanyanya ke ini, jangan kesini. Aku ya paling cari-cari makan sih, keluar-keluar. Kemana aja? Mungkin di Alun-Alun Tugu kayak atau gimana? Enggak sih, kayak muter-muternya kayak tempat makan, kayak kafe-kafe kayak Ting Tong gitu-gitu. Waduh. Kalau ke yang sini, tanyainnya, udah pasti ada di kamar. Capek ya? Standby. Bukan capek, jompo ya. Oh iya. Udah remaja jompo masalahnya. Oke. Oh ya, ini kan masuk di Denmark Open ya. Kan dari tim putri sudah main di sana. Tanggapan kalian dengan tim putrinya Indonesia seperti apa sih di Denmark Open? Khususnya buat tim Wede sih, semuanya masih yang terbaik dan semoga bisa juara lah pastinya. Pengen ke sana enggak kalian berdua? Ada harapan masih? Pengen, tapi kan udah main. Tapi kan udah beda. Tapi ada, kalau misalkan ada kesempatan mungkin untuk bisa main di luar negeri, mau siap nggak? Untuk Anita kan turun di 2 sektor ya, itu gimana sih cara jaga stamina gitu kak? Bubuk. Oh, sakit banget. Cibul banget. Parah. Iya sih. Iya, enggak salah sih. Emang benar. Karena kan apalagi aku juga anaknya yang malas keluar ya, malas keluar. Jadi kalau bisa makan go-food aja deh, simpel aja ya. Iya. Jadi makanya kalau ditanya ke Malang udah makan apa aja, udah kemana aja, ya, kemana-mana. Cukup di kamar aja. Iya.
kalau ada fans yang kirimin makanan, baru makanan. Kalau untuk kedepannya dari pelatih itu kan kita bakal difokusin untuk ganda campuran atau ganda putri? Belum ada. Masih jalan dulu aja ya. Udah. Gimana? Cukup? Terima kasih. Dulu ya.